Tuhan yang kudus, Engkau yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Besar kesetiaan Tuhan, besar rahmat Tuhan, selalu baru setiap pagi. Dan kami takjub akan semua kebaikan Tuhan. Dan ajari kami tidak hanya sekedar menerima kasih dan kebaikan-Mu, tapi ajari kami menjadi pribadi yang tahu berterima kasih. Biar kami menghargai apapun yang kami terima dan semua kasih yang kami telah peroleh dari Engkau Tuhan. Biar kami tidak hanya mau menerima dalam hidup ini, tapi kami mau juga menyalurkan kasih. Kami mau jadi pribadi yang berterima kasih, yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan sampaikan firman-Mu buat kami dalam nama Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Dalam nama Yesus semua kita berkata amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Hari ini adalah hari yang spesial di mana saudara perubahan jam, dan saya tahu saudara jam tidur saudara sudah diperpanjang 1 jam. Ya. Dan saya bersyukur karena ada saudara yang tidak terlambat. Coba beri tepuk tangan untuk yang tidak terlambat. Tepuk tangan buat diri sendiri. Amin. Dan yang tadi datang terlambat, bertobatlah saudaraku. Nah, ada satu ayat yang kita akan periksa bersama-sama di mana kalimat ayat ini dalam beberapa hari terakhir terus terngiang-ngiang dalam kehidupan saya. Dan kalimat ini saudara memang sungguh cukup aneh sekali. Dan kalimat ini adalah kalimat yang Tuhan Yesus sendiri telah ucapkan buat setiap kita. Lihat dalam Matius pasal yang 5 ayat yang ke-41. Injil Matius 5 ayat yang ke-41. Mari kita akan baca bersama-sama satu ayat ini dengan suara yang keras. Matius 5 ayat 41. Semua baca keras. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh berapa? 1 mil. Ngapain? Berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mil. Ayo ulangi lagi. 2, 3. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, apa katakan? Berjalanlah bersama dia sejauh apa? 2 mil. Saya mau tanya lebih dulu, siapa saudara dalam hidup ini yang mau sukses dan berhasil? Lambaikan tangan saudara, katakan bersama saya mau berhasil. 2, 3. Katakan bersama saya mau sukses. 2, 3. Nah, sekalian, kalau kita mau berhasil dalam hidup ini, dalam bidang apapun juga dalam hidup saudara, mari kita belajar akan ayat ini. Tuhan Yesus berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia, tidak hanya 1 mil seperti yang diminta, tapi ada 1 mil lagi yang merupakan ekstra daripada apa yang kita kerjakan. Tahukah saudara sekalian bahwa Tuhan mau agar setiap kita selalu selangkah lebih maju daripada orang lain. Kata bersama saya, selangkah lebih maju. 2, 3. Ya, an extra mile. Selangkah lebih maju. Saya beri judul khotbah hari ini adalah selangkah lebih maju. Ucapkan 2, 3. Selangkah lebih maju. Sebuah jaringan telekomunikasi di Indonesia mempunyai sebuah moto atau slogan, selangkah lebih maju. Dan tahu kasus kalian hasilnya adalah, maka mereka perusahaan ini berhasil memenangkan persaingan demi persaingan dengan perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Nah, Tuhan mau agar saudara dan saya punya an extra mile dalam hidup ini. Tidak hanya saudara menjadi seperti apa yang orang harapkan, tapi saudara bahkan selangkah lebih maju daripada apa yang orang harapkan bagi hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Mari kita belajar menjadi pribadi yang selangkah lebih maju terhadap apa yang Tuhan inginkan. Tidak hanya sekedar saudara mengikuti hanya 1 mil, tapi milikilah 1 mil ekstra
di mana saudara dan saya akan betul-betul menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, saya tahu, pendeta, saya harus selangkah lebih maju. Tapi selangkah lebih maju dalam hal apa yang Tuhan ingin dari hidup saya? Waktu saya baca ayat ini, saudara, dan saya belajar dan Tuhan mulai ingatkan, ternyata di Alkitab ada orang-orang yang hidupnya mengalami penggenapan janji Tuhan, kesuksesan, keberhasilan. Kenapa? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang selangkah lebih maju dari orang lain. Dan dari pribadi-pribadi di Alkitab ini, kita bisa belajar ada tiga hal penting yang Tuhan ingin agar kita selangkah lebih maju daripada orang lain. Karena bersama saya, selangkah lebih maju. 2, 3. Nah, dalam area apa? Yang pertama, Tuhan mau agar kita selangkah lebih maju dalam hal kesetiaan. Kata bersama saya, dalam hal kesetiaan. 2, 3. In faithfulness. Tahukah saudara sekalian? Tuhan mengatakan buat setiap kita, orang yang menyebut diri baik banyak, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Alias saudara, orang yang setia di hari-hari ini semakin langka. Tapi biar saya dan saudara terbukti sebagai pribadi yang setia. Katakan amin. Mungkin sudah berkata, saya sudah setia loh pak, saya sudah setia. Tapi tahukah saudara sekalian, ukuran kesetiaan saudara bukan diukur dari berapa tahun, berapa lama saudara telah setia. Tetapi ukuran sebuah kesetiaan, Alkitab berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Kata bersama saya, setia sampai mati. 2, 3. Dan akibatnya aku Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita harus selangkah lebih maju dalam hal kesetiaan. Saya tahu setiap saudara-saudara semua adalah orang-orang yang setia. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya sekedar setia, tapi selangkah lebih maju, lebih setia lagi. Yang suci tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, di Alkitab ada seorang wanita, ketika sebetulnya orang lain berhenti untuk setia, wanita ini terus maju satu mile lagi, maju selangkah lagi dalam hal kesetiaan. Dan ujung-ujungnya hidupnya alami perubahan nasib yang luar biasa. Wanita ini adalah Rut dalam kitab Rut saudara. Mari kita lihat Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Rut pasal pertama ayat 14 sampai 17. Menangis pula mereka. Siapa mereka ini? Orpa dan Rut. Siapa Orpa dan Rut? Menantu-menantu Naomi. Di mana Orpa dan Rut, suami-suami mereka, Mahlon dan Kilion, sudah mati. Dan Anda tahu saudara, menangis pula mereka, Orpa dan Rut, dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, pamitan. Kenapa? Karena Naomi, mertuanya, saudara, sudah stop, jangan ikut aku lagi kembali ke Bethlehem. Sudah balik ke negerimu, ke Moab. Tetapi lihat, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya, tetap setia dengan Naomi. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan alamulah alaku. Ayat 17, perhatikan. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saya masih ingat ketika remaja, saya pernah cuplik ayat ini untuk menuliskan sebuah surat cinta kepada seorang wanita. Dan saya rasa mungkin surat-surat juga pernah juga mencuplik ayat ini. Di mana engkau mati di sana, aku pun mati di sana. Ya toh. Di mana engkau berada, aku pun berada di sana. Kalau engkau adalah kumbangnya, aku jadi bunganya. Ya, kalau engkau sendoknya, aku jadi apa?
garpunya. Saudara. Tapi Anda tahu, jangan manipulasi ayat firman. Ini ayat bukan untuk pacaran, saudara. Ini ayat adalah kalimat kesetiaan dari seorang menantu kepada mertuanya. Dari seorang Rut kepada Naomi, mertuanya. Anda tahu, saudara, ketika itu akhirnya Rut beserta dengan Orpa ikut Naomi. Walaupun suami daripada Naomi sudah mati, suami daripada Orpa dan Rut sudah mati, akhirnya tiga janda ini, saudaraku, mereka lagi jalan balik ke Bethlehem, ke Israel. Tiba-tiba di tengah jalan, Naomi berkata, "Sudahlah menantu-menantuku, pulanglah, baliklah." Akhirnya Orpa, dia berhenti di satu titik dalam hal kesetiaan dan balik ke Moab tanpa jelas masa depannya. Entah bagaimana nasib hidup daripada Orpa, tidak pernah lagi dicatat di Alkitab. Tapi beda dengan Rut. Rut sudah disuruh pulang, tidak usah ikut lagi. Tapi Rut punya kesetiaan ekstra. Dia melangkah lebih lagi dengan mertuanya. Dan Anda tahu, ternyata sampai ke Bethlehem, ternyata saudara, mereka memang melarat. Naomi dan Rut gak punya apa-apa. Tapi Anda tahu, dari sebuah kesetiaan, kalau Anda baca seluruh kitab daripada Rut, ini sebuah love story, kisah cinta yang luar biasa. Singkatnya, Rut akhirnya bekerja mencari sisa-sisa penuaian jelai. Dan dia akhirnya mendapat kemurahan dari sebuah orang yang bernama Boaz, kerabat dekat daripada Naomi dan suaminya Elimelek. Dan Anda tahu sudah, Boaz akhirnya singkatnya satu hari menebus Naomi dan juga Rut. Dan akhirnya Boaz yang kaya raya menikahi Rut. Dan akhirnya berubahlah nasib Rut yang tadinya melarat, miskin, janda, tidak punya masa depan. Akhirnya menjadi nyonya besar. Dan dari pernikahan antara Rut dan Boaz lahirlah keturunan, yaitu Raja Daud. Dan dari keturunan Rut dan Boaz lahirlah terus generasi berikutnya. Itulah Tuhan Yesus dari suku Yehuda. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin, saudara. Lihat, kesetiaan akan membuahkan hasil mujizat dan berkat. Yang mengerti katakan amin, saudara. Lihat bagaimana Rut punya kesetiaan ekstra. Walaupun sudah tidak lagi ada yang menguntungkan hidupnya. Walaupun tidak lagi ada semua janji yang luar biasa. Tapi Rut tetap bertahan, tetap setia. Tahukah saudara, Tuhan mau kita punya ekstra kesetiaan. Katakan amin. Saudara, lihat hari-hari ini kita di kota Philadelphia, banyak yang tanpa kita sadar kesetiaan kita mulai luntur. Kenapa? Dalam soal pekerjaan saja, seringkali kita tidak jelas kapan kerja yang steady. Tidak jelas, kadang-kadang hari ini kerja di sini, hari esok kerja di lain. Katanya saudara, banyak orang di Philadelphia adalah simatupang. Anda tahu simatupang bukan marga orang Batak. Simatupang artinya adalah siang malam tunggu panggilan, saudara. Tergantung kerja di mana. Dan kemudian karena terlalu banyak pindah-pindah kerja, sehingga akhirnya kesetiaan mulai luntur. Dan kemudian belum lagi pindah-pindah apartemen, pindah-pindah tempat kos. Dan akhirnya berapa banyak anak Tuhan yang kesetiaannya mulai luntur. Dan gampang pindah-pindah gereja. Gampang juga tidak setia dengan pasangannya. Gampang tidak setia lagi dengan semua pekerjaannya. Tapi mari kita belajar, jadilah pribadi yang tetap setia sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Sudah ada jemaat cerita sama saya, "Pak, saya ini diajakin teman-teman saya, Pak. Diajakin untuk pindah gereja lain, Pak. Diajakin pindah gereja lain." Lalu saya tanya, "Bagaimana?" "Saya tidak mau, Pak." "Loh, kenapa?" Saya coba tanya. Dia bilang begini, "Pak, saya tahu saya harus belajar setia. Saya tahu tempat ini, gereja ini adalah tempat di mana Tuhan taruh hidup saya. Saya bertumbuh di gereja ini dan saya tahu Tuhan telah tempatkan saya dan saya nikmati." Dan Anda tahu saudara, orang ini hari ini saya lihat hidupnya mengalami berkat yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Belajarlah punya kesetiaan ekstra. Lihat bagaimana Elisa, ketika dia satu hari tahu bahwa Elia tuannya akan diangkat naik ke surga. Lihat bagaimana sebetulnya Elia itu berkali-kali mengusir Elisa. Ketika mereka berjalan di Gilgal,
Lalu kemudian Elia berkata, stop di sini ya, jangan ikut gua lagi ya. Tapi Anda tahu sudah, Elisa tetap punya kesetiaan ekstra. Sampailah mereka ke Betel. Di Betel, nabi-nabi di Betel juga sudah berkata, Elia akan diangkat. Diam, aku sudah tahu. Lagi-lagi Elia berkata, kamu di sini ya, jangan ikut lagi ya. Tapi Elisa tetap ikut Elia. Dia punya kesetiaan ekstra. Sampailah mereka berdua di Yeriko. Di Yeriko pun para nabi-nabi memberitahu. Dan ternyata Elisa disuruh tetap tinggal di Yeriko. Dia tidak mau. Dia terus punya kesetiaan ekstra. Maju lagi sampailah, saudara, mereka di dekat sungai Yordan. Para rombongan nabi dari Betel Yeriko juga melihat. Tapi Anda tahu ketika Elia berkata kepada Elisa, tinggal di sini, jangan ikut saya. Tapi kemudian Elisa berkata, kemana engkau pergi? Aku pergi. Dan waktu Elia menyeberang sungai Yordan, dengan mujizat terbelah sungai Yordan. Anda tahu rombongan nabi-nabi yang lain berhenti di satu titik. Tidak mau menyeberang. Tapi Elisa satu-satunya orang yang punya kesetiaan ekstra. Nyeberang sampai ke seberang sungai Yordan. Dan Alkitab berkata, waktu tentara kereta berapi turun dari surga, lalu Elia diangkat. Dan Anda tahu Elisa teriak, bapakku, bapakku. Pertanyaannya, kenapa dia gak teriak, bosku, bosku. Atau tuanku, tuanku. Tapi kenapa dia panggil, bapakku, bapakku. Inilah sebuah kesetiaan. Dia anggap bahwa Elisa adalah bapak rohaninya. Dan yang menarik adalah, saudara, yang terjadi akibatnya Elisa terima urapan double porsi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Elia selama hidupnya dalam Alkitab dicatat 7 kali buat mujizat. Elisa karena punya kesetiaan ekstra, dia ngalami mujizat 14 kali. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Siapa mau punya kesetiaan ekstra? Angkatlah tangan saudara. Katakan bersama saya mau setia. 2, 3. Sampai mati. 2, 3. Belajarlah punya kesetiaan ekstra sampai mati. Yang kedua, kita harus selangkah lebih maju dalam hal apa? Tidak hanya dalam hal kesetiaan. Tapi yang kedua, Alkitab menjelaskan buat kita, belajarlah selangkah lebih maju dalam hal berkorban. Kata bersama saya, dalam hal berkorban. 2, 3. In sacrifice. Saudara-saudara, korban tidak hanya bicara soal uang. Saya bersyukur jemaat di tempat ini, saudara dan saya adalah orang-orang yang dikenal di luar. Katanya ini adalah gereja yang keuangannya kuat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya itu sering mendengar ada orang bilang, oh Betani, duitnya kuat-kuat. Loh, diamini aja. Amin. Itu berarti sudah semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan Anda adalah orang yang generous, suka memberi persembahan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi saudara, jangan hanya berhenti dalam soal korban uang. Saudara, saya bersyukur bahwa kami tidak pernah takut soal, yaitu suraku, memberitakan soal breakthrough dalam soal keuangan. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa di gereja ini, kami punya komitmen sejak awal gereja ini. Dari 2002 kita rintis, kita keuangan gereja kita terbuka, open management. Dan Anda setiap habis kebaktian, Anda bisa lihat di papan di belakang, selalu kami tayangkan, tempelkan laporan keuangan gereja ini. Dari pemasukan rinci, pengeluaran rinci, saldo sejak awal gereja sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang, tetap akan sudah bisa lihat. Kami semua terbuka. Dan beberapa orang hamba Tuhan dari Indonesia berkata, gila kamu, kok nekat banget. Ternyata justru saya berkata, justru semakin terbuka keuangan, gereja ini semakin diberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan Anda jangan khawatir, semua kami hamba-hamba Tuhan hanya digaji setiap bulan, ya kan? Jadi saudara, kita melihat. Dan oleh kemurahan Tuhan, saudara adalah orang-orang yang generous dalam soal korban. Dan saya bersyukur, doakan, kalau tidak ada halangan, saya percaya akan ada percepatan. Tapi paling lambat, menurut kami kalkulasi, paling lambat akhir tahun 2014, akhir tahun depan, paling lambat akhir tahun depan, mortgage gedung ini lunas terbayar. Tidak lagi ada hutang. Paling lambat akhir tahun depan. Tapi jangan membatasi Tuhan. Tuhan bisa buat percepatan. Amin. Bisa cepat apa? Bisa sampai akhir tahun ini juga Tuhan bisa lunaskan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, saudara, tapi jangan berhenti pada satu titik hanya soal korban uang. Tuhan mau agar kita berkorban lebih lagi, yaitu apa? Korban hidup saudara.
Lihat bagaimana Tuhan berkata bahwa persembahkanlah persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Artinya saudaraku, engkau persembahkan waktumu yang terbaik. Persembahkan saudara tenaga saudara yang terbaik. Persembahkan semua talenta saudara. Untuk apa? Untuk kita jadi pribadi yang punya selangkah lebih maju dalam soal korban. Di Alkitab ada seseorang yang bernama Abraham. Tahukah saudara, Alkitab mencatat Abraham itu selalu suka membawa korban persembahan kepada Tuhan. Tapi Tuhan mau, Abraham, kamu harus selangkah lebih maju lagi dalam soal korban. Tuhan tahu hati Abraham generous, suka berkorban. Tetapi satu, ada Ishak anak yang dia cintai, yang Abraham sayangi, yang Tuhan minta untuk dikorbankan. Apa yang terjadi? Lihat Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Kejadian 22 ayat 5 sampai 8. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, dua pegawainya itu. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Berhenti di sini ya, di kaki Gunung Moria. Berhenti di satu titik. Aku beserta anak ini, yaitu Ishak, akan pergi ke sana, ke atas Gunung Moria. Kami akan sembahyang, dalam terjemahan Inggrisnya worship, menyembah Tuhan. Lihat, worship selalu kaitannya dengan korban. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, lihat ada sebuah perjalanan ekstra dalam soal korban. Ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," saut Abraham, "ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ayat yang ke-8, saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah, baca, keduanya, apa saudaraku? Berjalan bersama-sama. Ada sebuah extra mile yang Abraham lakukan dalam soal berkorban. Anda bisa bayangkan betapa pedih dan nyeri hatinya ketika dia sadar bahwa dia yang harus mengorbankan Ishak anak yang sudah bertahun-tahun dia tunggu. Tetapi Anda tahu, Abraham punya extra mile dalam soal berkorban. Dan Anda tahu ketika dia sesiap ujamkan pisau itu, ternyata Tuhan berkata stop Abraham dan Tuhan kasih pengganti domba. Dan di saat itulah Abraham baru pertama kali kenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Allah sumber berkat. Dan Tuhan bersumpah, enggak cuma janji, sumpah, aku akan memberkati. Anda tahu kalau sumpah itu enggak bisa dibatalkan, janji bisa batal. Karena namanya cukup, kalau sumpah, kalau Tuhan sumpah, siapa mau Tuhan sampai bersumpah memberkati saudara dan saya? Siapa mau? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Milikilah selangkah lebih maju dalam soal memberi. Saudara-saudara, saya ingat tahun 1986. Untuk pertama kalinya waktu saya bertobat, saya masih remaja. Dan Anda tahu dalam keadaan pertobatan saya mulai cinta Tuhan. Dan tiba-tiba tahun 86 itu, saudaraku, saya ikut dalam sebuah retreat. Dan di antara session-session itu ada satu hamba Tuhan. Saya masih ingat, wanita yang sampai hari ini sudah tua dan berkeputusan tidak menikah. Bukan karena dia putus pacar, saudaraku. Bukan karena patah hati. Tapi tante ini sampai sekarang, saudaraku, karena dia abdikan hidupnya melayani. Sejak muda, cantik sebetulnya. Tapi sekarang sudah tua, tetap setia. Anda tahu, tiba-tiba dia bicara seperti Yesaya mendengar suara Tuhan. Siapa yang mau kuutus? Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Dan singkatnya dia tantang di antara ribuan anak remaja. Siapa yang mau nanti ketika dewasa jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Waktu saya dengar gitu, saudaraku, saya dalam hati bilang, enggak mau, saya enggak mau. Kenapa?
papa saya baru bertobat, baru jadi penginjil, melarat sudah. Saya belum milih Tuhan, pakai yang lain, gua enggak mau Tuhan. Ini aku utuslah Benny Tuhan ya. Ini aku utuslah Acong Tuhan ya. Ini aku Tuhan utuslah Anton Tuhan ya. Saya bilang enggak mau. Tapi Anda tahu Saudara, ternyata waktu penyembahan ditantang lagi, siapa yang mau angkat tangan? Maju ke depan. Saudara jujur, hadirat Tuhan menjamah saya. Entah bagaimana, saya ternyata ada di depan juga, Saudaraku. Di antara puluhan anak remaja yang memberikan hidupnya bernasar satu hari mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan setelah selesai didoakan air mata, udah Saudaraku, bukan cuma air mata tapi netes yang lain juga, Saudaraku. Ya toh, tiba-tiba kami semua diberi kertas kecil. Saya masih ingat warnanya biru pastel gitu ya toh. Ada ketikannya, sampai masih pakai ketikan yang kuno. Hari ini tanggal sekian tahun 1986. Saya berjanji di hadapan Tuhan, ketika saya dewasa akan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya terima, saya tempel di Alkitab saya paling depan. Anda tahu Saudaraku? Dan satu saat saya bilang gini, Tuhan, itu kan nasar, kapan kan enggak jelas. Tapi aku lihat papaku jadi penginjil kok susah hidupnya. Lalu Saudaraku, saya cuma bilang gini, Tuhan, kalau memang satu hari Tuhan mau panggil saya jadi hamba Tuhan, buktikan Tuhan bisa berkati saya lebih dulu. Anda tahu singkatnya, tahun 90 sudah, saya mulai kerja dalam sebuah perusahaan. Dan perusahaan itu sudah sebetulnya sedang bangkrut, menuju kebangkrutan karena baru diciap, ditipu sama orang kepercayaannya ratusan juta rupiah. Dan Anda tahu Saudaraku, reputasi perusahaan itu juga lagi jelek. Kenapa? Karena seringkali tidak jujur. Minta asli Jerman barang dikirim ya toh, buatan apa Saudara? Jepara Saudara. Bukan Jerman tapi Jepara Saudara. Akhirnya customer semua tidak percaya lagi, sudah hilang reputasinya. Saya waktu kerja di situ saya cuma bilang, Tuhan, ini perusahaan sedang goncang. Kalau memang Engkau mau aku jadi hamba Tuhan, buktikan Engkau bisa berkati aku. Anda tahu, saya masuk ke gudang, semua stok barang yang udah numpuk sekian tahun enggak laku-laku saya tumpahin dalam nama Yesus aku, dalam nama Yesus. Anda tahu, ternyata Tuhan buat mujizat. Sudah, akhirnya Tuhan berkati perusahaan itu. Kami terima begitu banyak omset yang luar biasa. Dan Anda tahu Saudaraku, saya baru kerja setahun aja, tahun 91. Saya masih ingat, saya sudah terima ketika Imlek, sebuah hongli atau apa namanya, angpau dari bos saya, sekian puluh juta rupiah, bonus tahunan. Dan akhirnya kemudian saya juga bisa beli rumah sendiri, saya beli mobil sendiri. Dan Saudara, semakin naik usaha saya, dalam kerjaan saya sekali saya semakin naik. Tapi heran, tahun 94-95, setiap kali saya ketemu ibu saya yang di Jombang, pas ketemu saya ke Jombang atau ketemu di Surabaya, selalu ibu saya bilang, mama saya bilang, kapan kamu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu? Saya marah. Loh ma, kan enak begini. Daripada kayak dulu papa jadi pendeta melarat. Kan enak begini. Sambil kerja, sambil pelayanan, kemudian habis pelayanan, habis khotbah, habis memimpin pujian, ada orang kasih persembahan, gereja gembalanya kasih TK, persembahan kasih, saya terima amplopnya, tak balikkan, tak tambahin amplop lagi yang baru, punya saya, lebih tebel. Keren kan? Daripada jadi pendeta ngemis-ngemis. Buat apa? Saya bilang itu. Mama saya nangis bilang, tapi mama sudah nasar. Waktu kamu bayi umur 5 bulan, mama lihat kamu sakit parah. Masuk rumah sakit opname, sudah hampir mati. Mama dan papa berlutut di tepi tempat tidur rumah sakit. Nangis. Tuhan, sembuhkan Lukas. Kalau dia sembuh dan jadi besar, biar dia jadi pendeta. Saya kaget, saya bilang, kan mama papa yang nasar. Bukan saya kan. Saya bilang, kan lebih baik begini sambil kerja, sambil pelayanan. Saya cinta Tuhan kok. Ya kan? Daripada cuma minta-minta duit, saya kan ngasih berkat. Ngajak makan hamba-hamba Tuhan ke restoran yang terbaik di kota mereka yang belum pernah mereka makan. Ya toh, kan keren begini. Saya memang, mama saya bilang, enggak. Satu hari kamu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Sudah tahu? Ternyata tahun 96, adik saya itu entah bagaimana, nemukan Alkitab saya yang sudah tua, yang sudah saya enggak pakai karena sudah kayak sayur asin. Dan di depan Alkitab itu ada apa? Nasar itu. Masih ingat jelas, kertas kecil saya lem, warnanya biru pastel. Dan dia tunjukkan, ko, lihat nasarmu tahun 86. Kaget saya. Dan Anda tahu, Saudara, singkatnya, tahun 1997, Tuhan mau saya korbankan Ishak saya. Dan Anda tahu, saya belajar, Tuhan, aku belajar berserah an extra mile dalam soal korban.
Tahun 97 saya lepaskan pekerjaan saya semua. Sekuler, saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya mau bersaksi buat saudara, sampai hari ini saya tidak pernah lihat Tuhan tidak memberkati. Allah Jehova Jireh, Allah sumber berkat, memberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Orang berkata jadi pendeta, ngasih makan istri dan anak apa? Nanti kasih makan batu dan kerikil. Tanya Yehuda, tanya istri saya. Tidak pernah sekalipun kami makan batu dan kerikil. Luar biasa, tiap hari makan minimal rawon, soto. Allah setia, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Bukan berarti semua saudara harus jadi pendeta sepenuh waktu, enggak. Tapi mari kita punya an extra mile dalam soal korban. Apa yang Tuhan mau, Ishak-Ishak yang paling kau cintai. Yang ketiga, yang terakhir. Kita harus langkah lebih maju, tidak hanya dalam hal kesetiaan, tidak hanya dalam hal berkorban, tapi yang ketiga, dalam hal melayani. Kata bersama saya, dalam hal melayani. Dua, tiga. In service. Dalam hal melayani, kita harus selangkah lebih maju daripada yang lain. Kenapa? Coba balik dalam Matius 5 ayat 41. Tuhan Yesus tadi mengatakan begini, lihat ya. Dan siapapun yang memaksa engkau, kata bersama saya, yang memaksa, dua, tiga. Berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh berapa? 2 mil. Waktu saya baca ini, saya jujur gak terlalu ngerti. Dan saya ini, saudaraku, jujur saya gak mau sembarangan nafsirkan ayat Alkitab. Saya punya di iPad saya, di laptop, di komputer, di rumah juga program-program teologi dan bahasa-bahasa aslinya. Dan saya coba pelajari kalimat ayat ini. Dan tiba-tiba saya menemukan ada sesuatu yang menarik sekali. Yesus berkata, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kata memaksa di sini, saudara, ternyata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, Yesus mengadopsi kata dari bangsa Persia. Dan tahukah saudaraku, ternyata kata memaksa dalam bahasa Yunaninya agaureo, itu saudara, Yesus sengaja adopsi kalimat ini dari bahasa Persia. Dan bahasa Persia tentang kata memaksa di sini artinya begini, saya ceritain, saudara. Dijelaskan dalam sebuah komentari daripada teologi, saudaraku, tentang kata memaksa. Itu seorang raja yang punya suruhan kurir pembawa berita. Nah, Anda harus tahu ya, zaman dulu kan enggak zaman kayak sekarang canggih. Dulu kan belum ada smartphone. Ya kan? Betul enggak? Sudah sekarang ini kan minimal smartphone, betul enggak? Berarti saudara, kalau Anda sudah ganti smartphone, telepon handphone saudara yang dulu bukan smartphone, berarti apa? Stupid phone. Telepon yang bodoh, ya kan? Dan memang sekarang agak aneh. Dulu telepon dari gede, masih ingat handphone, saya masih ingat saudara, dulu handphone. Itu saudara, sebegini. Terus ada satu koper lagi. Kopernya itu apa, saudaraku? Baterainya dan transmitternya. Jadi saudara, keren gini itu. Tapi mbak, koper satu lagi, saudara. Ya. Kan sekarang tambah lama tambah kecil, sekarang mulai balik agak besar lagi, saudara. Ya kan? Memang manusia itu begitu, saudara. Ya. Mode itu begitu, ya. Buktinya apa? Dulu dasi, ya kan? Gede, gitu. Lama-lama tambah besar, gitu. Jadi kalau killer itu bisa perbaiki, saudara. Jadi kalau nangis, saudara, ya. Jadi kalau saudara ke restoran itu dasi, kan zaman dulu, ingat pendeta yang zaman dulu, dasinya lebarnya segini, saudara. Ya kan? Terus lama-lama apa berubah tambah kecil lama-lama kecil sekarang itu. Tapi nanti lihat satu saat akan apa besar lagi berada. Ya, nah seperti itulah. Nah, Anda tahu zaman kerajaan Persia kan nggak ada handphone. Jadi kurir pembawa berita itu naik kuda. Dan ternyata kata memaksa di sini, saudara, dijelaskan seperti kurir yang dipaksa raja. Sekarang kamu harus pergi ke sebuah tempat bawa berita. Dan di ini orang dengan kudanya jalan cepat, lari cepat 1 mil. Begitu sampai di pos yang diperintah raja di 1 mil, begitu nyampe lagi capek nih, tiba-tiba Anda tahu, saudara, ternyata saudaraku ajudannya raja yang ada di sana ngomong, kamu harus juga bawa segera sekarang ke pos yang berikutnya, mil yang kedua. Anda tahu, saudara, ini kurir tidak boleh protes. Tidak boleh bilang begini, capek gua, cari orang lain. Enggak. Dia harus tetap bilang, yes sir. Lalu kemudian apa? Berangkat
Saudara-saudara, inilah arti daripada kata memaksa. Di mana kita harus punya an extra mile. Seperti kurir pembak berita, kita harus melayani tidak hanya seperti rata-rata, tapi harus melayani di atas rata-rata. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, ada orang bilang begini, melayani kan suka-suka saya. Tidak. Melayani Tuhan itu harus kau paksa dirimu untuk ikut kehendak Tuhan. Dan kata memaksa di sini ternyata di perjanjian baru dipakai lagi dengan satu peristiwa sama. Itu siapa? Lihat Matius 27 ayat 32, ayat yang terakhir. Inilah siapa? Simon Kirena. Lihat ya. Ketika mereka berjalan keluar kota, Yesus memikul salib. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirena yang bernama Simon. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Orang itu mereka apa? Paksa untuk memikul apa, Saudara? Salib Yesus. Kalimat yang sama. Ini bicara dalam soal melayani. Balik dalam keterangan saya tadi di poin yang ketiga. Anda tahu, Saudaraku, ada gambar di sana, ada melayani itu ada beberapa tipe. Ada poor service, pelayanan yang jelek sekali. Average service, rata-rata. Di atasnya ada good service, baik. Ada very good, itu sangat baik. Tapi on the top adalah excellent. Kata bersama saya excellent, 2, 3. Itu artinya apa? Selangkah lebih maju, terbaik, the best yang kita bisa kerjakan dalam soal melayani. Siapa cinta Tuhan? Angkat tangan Saudaraku. Ayo tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Siapa cinta gereja ini? Siapa cinta gereja ini? Kata bersama saya cinta gereja ini. 2, 3. Saudara, kita harus punya an extra mile, selangkah lebih maju dalam 3 hal. Yang pertama, dalam soal kesetiaan. Yang kedua, dalam soal yaitu Saudaraku, korban. Yang ketiga dalam soal melayani. Nah dengar Saudara-saudara, apa yang kita mau kerjakan? Saya tidak hanya, hari ini tidak hanya khotbah teori. Saya mau kita segera praktek. Saudara, kita akan adakan selangkah lebih maju dalam soal kesetiaan. Selangkah lebih maju di dalam soal korban. Selangkah lebih maju di dalam soal yaitu melayani. Nah, kami mau menghimbau saudara, ayo kita sama-sama serempak untuk selangkah lebih maju. Kita harus gereja ini selangkah lebih maju daripada gereja-gereja yang lain. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan lebih meriah, katakan haleluya. Saudara maaf, kita tidak bersaing dengan gereja lain, no. Cuman Tuhan panggil kita, kita harus selangkah lebih maju. Nah, tindakan nyata apa? Demi meningkatkan pelayanan di gereja ini. Ada beberapa hal yang saya mau jelaskan. Yang pertama, dengar baik-baik. Kita akan buat lebih tertib lagi soal waktu ibadah kita. Ya, waktu ibadah. Dan saya harap Saudara mengerti, karena begini Saudara. Sebuah perusahaan atau sebuah toko itu akan maju atau mundur tergantung dari manajemennya. Bagaimana mengelola usaha itu? Nah ini gereja, bukan perusahaan. Tapi saya percaya punya prinsip yang profesional. Kita harus belajar untuk excellent. Kata bersama saya excellent, 2, 3. Ya, jadi gini Saudaraku. Saya tahu begini. Ketika saya di Medan, ya beberapa minggu yang lalu, waktu saya melayani di Medan, di sebuah mall di Medan Plaza, di lantai 2. Waktu itu Saudaraku, hari Minggu 5 kali kebaktian. Dari pagi sampai malam. Yang saya kaget karena pembicaranya suruh duduk di belakang pemimpin pujian. Jadi setelah saya lihat semua jemaat, Anda tahu Saudaraku, ternyata saya kaget. Kebaktian kurang 5 menit. Gereja yang muatnya 2500 kursi sudah 80% penuh dengan jemaat. Jadi pas teng mulai jamnya sudah hampir 99% gereja itu penuh dengan orang. Jadi pujian awal sudah penuh. Waduh, saya bilang begini, ajaib ini gereja Tuhan. Anda tahu kebaktian belum selesai, ya toh? Itu kan saya khotbah, Saudara, di depan, Saudara,
itu orang sudah antri di pintu depan. Jadi begitu nih selesai doa berkat, jelet, pulang, itu jemaat langsung lari cari kursi yang paling depan. Selama dari pagi sampai malam, selalu penuh dan seperti itu. Jujur, saudara, Anda kan mengasihi saya memang mengasihi saya, amin. Oke, okay. Saya dari mimbar saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku pingin gereja kayak begini. Ada juga di Philadelphia. Aku nak tepuk tangan. Amin. Amin. Gak cuman penuh dengan jiwa-jiwa. Saya tahu gereja kebaktian kita setiap kebaktian sudah semakin penuh. Cuman yang terlambat masih parah. Oke, okay. Nah gini, maaf ya. Soalnya jangan merasa feel guilty. Kita akan excellent service. Kami mau berubah, saudara juga tolong berubah. Kerjasama, selangkah lebih maju. Amin. Oke, okay. Nah saudara-saudara, minggu depan kita akan mulai sebuah perubahan. Saya tahu saudara-saudara ada yang bilang begini, ngapain saya datang tepat waktu pak? Kenapa? Kadang-kadang mungkin masih molor kebaktiannya baru mulai. Ya, karena jam 8 selesai baru jam 10. Jadi akhirnya kita jam 10 sudah masih tunggu ya toh, kadang-kadang sampai baru jam 10 lebih 10 atau lebih 15 baru mulai. Nah, kami mau rubah. Tadi saya pagi jam 8 sudah komitmen dengan cepat jam 8, mereka tidak terlambat, kami juga enggak terlambat. Kami akan mulai minggu depan on time, berhenti selesai kebaktian 9.45. Sehingga ada waktu space 15 menit. Sehingga Anda yang parkir mobil, ada jemaat yang pagi sudah keluar dulu, ada space parkir untuk sudah bisa masuk. Dan saya berharap, saudaraku, saudara tidak terlambat kebaktian lagi. Kami menghargai waktu saudara, tapi please, saudara juga hargai waktu kami. Hargai waktunya Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Setuju? Setuju? Oke, apa yang kita akan kerjakan? Lihat ya. Nah, ibadah pertama, kita akan mulai 7.30, setengah 8 pagi, semua pelayan Tuhan, usher semua ya, yang tukang terlambat bertobat, amin. Ya, setengah 8 pagi saya dan keluarga sudah datang, kita doa khusus pelayan Tuhan 10 menit di gedung ini, doa sampai 7.45 berhenti, lalu ada 10 menit istirahat break, mau kamar mandi dan sebagainya, lalu 7.55, jadi jam 8 kurang 5 mulai penyembahan bagi seluruh jemaat, jam 8 teng, harus mulai pujian penyembahan sudah selesai 30 menit ya. Dan 8.30 sampai 9.20 khotbah, begitu selesai kemudian saudara sampai doa berkat itu selesai 9.45. Nah, kebaktian yang kedua, kalau saudara ini bagiannya apa? Jam 9.55 tepat kita akan mulai penyembahan bagi seluruh jemaat ya. Lalu jam 10 teng kita akan mulai pujian penyembahan sampai 10.40. Makanya jangan heran kalau sudah tiba-tiba terlambat, lu lah sudah khotbah lah, karena sudah tidak mau berubah ya. Ya, jadi jam 10.40 sampai 11.40 khotbah, ya. Lalu 11.40 sampai jam 12. Kami akan komitmen pada saudara yang jam 10. Paling lambat jam 12 teng sudah harus selesai, ya. Maaf kata, kita juga kita bertobat, kami akhirnya seringkali 12 lebih 15, 12 lebih 20 ya toh, baru selesai, kita mulai minggu depan. Nah, kalau bisa mungkin hari ini, tapi kalau minimal minggu depan jam 12 teng sudah selesai. Jadi perut saudara yang kelaparan langsung serbu kafe. Amin, Saudaraku. Sehingga apa, Saudaraku? Sehingga saudara tidak sampai sambil dengar khotbah sambil perutnya keroncongan, Saudara. Jadi jam 12 tepat kita selesai. Setuju? Ya. Oke. Jam 6. Ya, ibadah jam 3. Ya, yang ketiga, jam 17.55 penyembahan bagi seluruh jemaat. Ya, tim musik pujian jam berapa? Latihan sudah. Jam 5 sudah latihan. 5 sore, lalu jam 6 tepat kita mulai pujian penyembahan 40 menit, lalu jam 18.40 sampai 19.40 khotbah, lalu kemudian jam 8 tepat sudah harus selesai semua. Ya, sehingga kami menghargai waktu saudara, tolong saudara juga hargai waktu Tuhan dan berikan extra mile. Sebutan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, kami mau excellent dalam service. Oke? Yang kedua begini. Saya tahu ada saudara-saudara sekalian yang sekarang ini sudah semakin tidak suka bawa uang kontan. Ya, apalagi mungkin sudah zamannya semua kredit card atau debit dan sebagainya. Maka saudara, kami akan memberi kemudahan bagi setiap saudara untuk memberikan persembahan tidak hanya melalui uang cash, tapi saudara bisa memberikan persembahan melalui secara
pakai kredit card ya, ataupun kartu debit. Jangan khawatir, privasi nomor saudara akan terjaga. Kenapa? Caranya begini, kami akan sempurnakan, masih sederhana sekarang. Saudara bisa kunjungi website di gereja, website www.bethanymiraclecenter.org ya. Bagi yang menyaksikan online juga streaming, Anda bisa masuk ke website, lalu Anda cari ada kolom soal donation atau giving, soal persembahan. Klik di sana. Lalu ada PayPal yang kita sudah set up ya. Dan Anda percaya PayPal kredibilitasnya cukup baik dan tidak pernah ada kebobolan ya, dan semua secure ya. Dan Anda tinggal, kalau Anda mau kasih persembahan pakai kredit card, Anda masukkan nama, nomor kredit card, expirednya sudah, dan kemudian jumlahnya, lalu Anda send. Kami dari pihak gereja tidak tahu menahu tentang nomor kredit card saudara. Aman. Debit card juga sama ya. Dan kemurahan Tuhan, kami saudara gereja ini hampir setiap bulan ya, hampir rutin juga terima persembahan dari berbagai state yang ikut streaming. Dari Texas, juga dari North Carolina, dari California. Terima kasih Tuhan memberkati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, mereka juga memberikan persembahan untuk gereja ini ya. Saudara, ya. Lalu jadi saudara yang enggak bawa cash, Anda bisa. Nah, kalau saudara kebaktian, Pak, saya enggak sempat punya internet. Selesai kebaktian Anda bisa jumpai teman-teman yang ada di ruang IT ya, yang di belakang bilang ini, saya mau kasih persembahan tapi dalam bentuk kredit card. Nah, Anda nanti dibukakan, Anda ketik sendiri nomornya, yang lain suruh keluar. Aman, Bu? Suruh keluar supaya aman, Anda ketik sendiri, setelah Anda klik send, baru panggil mereka, berarti sudah, jadi nomor kredit card saudara pun aman, kami tidak tahu, yang penting kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, tindakan nyata yang ketiga adalah begini. Saudara, tidak hanya manajemen kita benahi, tapi juga soal alam roh. Karena saya percaya, kalau kita menang di alam roh dalam doa peperangan, kita juga akan menang di alam jasmani. Katakan amin. Nah, saudara, saya himbau saudara, ikutlah di dalam doa memberkati kota. Doa arak-arakan atau parade. Ya, yang lalu kita sudah coba urus izin di city, di kota, ditolak. Tapi puji Tuhan, Jumat kemarin sudah izinnya keluar. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, apa yang kita akan kerjakan? Saudara, hari Rabu tanggal 27 November. Ya, satu hari sebelum Thanksgiving. Kamisnya 28, hari Rabunya 27. Jam 6.30 sore, kita akan adakan sama-sama doa memberkati kota. Nah, harapannya adalah ratusan orang. Ya, bahkan saudara jangan sampai ketinggalan. Ya, dari Indonesia akan ada kurang lebih 50 anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, tim dari Indonesia, dari rombongan Pak Petrus sudah akan datang. Dan dari kita juga akan semaksimal mungkin. Ya, apa yang kita akan kerjakan, nanti akan ada briefing. Nah, Anda kalau mau, nanti Anda selesai kebaktian, di meja belakang ada, Anda isi nama dan nomor telepon. Ya, supaya apa? Kami akan hubungi saudara dan umumkan ada briefing-briefing, pelatihan-pelatihan, supaya nanti Anda tahu apa yang kita kerjakan. Minimal kita akan jalan rame-rame sambil mendeklarasikan ayat firman Tuhan, memuji Tuhan, ya, atau memberkati kota, berdoa dari gereja ini sampai City Hall. Ya, Pak, kan dingin. Betani anak kami pun kami akan ajak jalan. Amin, Sobu. Jalan. Kalau dia capek minimal gendong, ya kan? Kalau enggak saya ada istri saya. Kalau enggak ada istri saya ada ibu angkatnya. Amin, Sobu. Dan juga bawa stroller. Jangan kalah sama Betani. Amin. Ya. Jadi saya harap saudara nanti bisa isi formulir supaya kita ikut sama-sama memberkati kota. Siapa mau Philadelphia, Amerika diberkati oleh Tuhan? Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.